Saya faham. Banyak kes-kes seperti ini berlaku. Deposit tidak mahu dipulangkan. Dan yang mereka bukan membatalkan kerana kehendak sendiri. Tetapi mereka membatalkan akibat daripada perintah SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi ini satu kes. Banyak lagi kes-kes lain. Jadi sebab itulah pihak kerajaan akan memperkenalkan akta baru yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Kerajaan akan perkenalkan. Jadi insyaAllah akta tersebut akan dibentangkan insyaAllah di dalam parlimen akan datang ini. Jadi jika kita dapat kelulusan dan selepas diwartakan, kita akan laksanakan akta tersebut. Isu-isu yang berkaitan ini, seperti yang disebut tadi, akan dapat kita selesaikan. Okay.